Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh pengikutnya yang setia, dan kita semuanya semoga termasuk. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau Allah jadikan kepada kita semuanya sebagai uswah hasanah. Pertanyaannya, kenapa Allah SWT menjadikan kepada kita semuanya uswatun hasanah? Jawabannya adalah karena Allah SWT ketika menciptakan kita semuanya, kita diciptakan itu tabiatnya suka meniru. Suka niru gitu. Itu tabiat asal manusia. Enggak pede. Apalagi kalau kita bisa lihat misalnya anak kecil itu paling atau orang yang paling cepat niru. Ya, biasanya niru orang tuanya, bapak ibunya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita dengan tabiat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita semuanya asyraful bashar. Manusia makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah berfirman bahwasanya engkau wahai Muhammad memiliki perangai yang sangat luhur sekali, budi pekerti yang sangat luhur, sangat tinggi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Aisyah ditanya tentang perangai dan akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat masyhur sekali, kana khuluquhu al-Qur'an. Bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Artinya beliau bisa mengaplikasikan perintah dan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, nabi yang senantiasa kita jadikan uswah hasanah dalam semua kehidupan kita tanpa terkecuali. Karena kita di dunia ini ibarat seorang musafir. Seorang musafir yang sudah ditentukan mana tujuan kita. Ya, tujuan kita hanyalah kita mengharap akhirat. Kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Dan ketika kita mengalami atau menjalani perjalanan yang panjang ini, di dunia kita ibaratnya seperti orang yang abirus sabil, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kalian di dunia itu seperti gharib, orang yang asing, atau orang yang musafir, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Kenapa Rasulullah mengibaratkan seperti orang yang menyeberang jalan, atau orang yang musafir, atau orang yang asing? Karena orang yang asing ketika dia masuk dalam sebuah kampung, dia ketika memasuki kampung tidak akan berbuat sewenang-wenang. Dia akan tanya, kira-kira perbuatan saya ini boleh enggak? Kira-kira perbuatan saya ini lumrah enggak di masyarakat yang saya tempati ini? Itu orang yang asing yang baru datang di sebuah tempat, dia pasti akan bertanya. Tidak akan pernah menyelisihi adat yang kira-kira sudah ada sudah ada di dalam sebuah kampung tersebut. Dan dia juga tidak akan pernah melakukan sesuatu hal yang itu mungkin menyelisihi adat istiadat maupun kebiasaan yang ada dalam sebuah kampung tersebut. Itulah orang yang asing. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, atau seperti orang yang musafir, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Orang yang musafir maupun orang yang menyeberang jalan pasti dia akan kelihat kanan dan ke kiri. Ya, terutama kalau jalan ramai seperti ini kan otomatis harus lihat kanan dan ke kiri. Enggak cuma sekali, dua kali, tiga kali harus kita lihat. Itulah ketika kita berjalan di dunia ini. Kita harus walaupun berjalan ke depan, tetapi kadang juga kira-kira apakah saya salah jalan atau tidak. Ketika misalnya kita jalan kemudian ada gangguan kanan kiri dari teman kita, dari hawa nafsu kita, dari setan dan lain sebagainya. Nah, itulah bagaimana pentingnya kita kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai, tempat yang paling Allah sukai adalah masjid. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meringankan langkah kita untuk bertolabul ilmi.
untuk sama-sama belajar mengkaji syariat Islam ini, mengkaji sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita belum bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika di dunia ini, tapi kita alhamdulillah masih bisa mempelajari mutiara-mutiara sunnah Nabi Muhammad SAW. Para ulama dahulu sudah mereka mewakafkan hari-harinya, mewakafkan hartanya dan tenaganya untuk mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita dimudahkan dengan berbagai macam aplikasi, ya kan? Bisa melihat HP, bisa lewat internet dan lain sebagainya. Kita mau cari hadis tinggal klik, selesai. Tapi para ulama dahulu tidak seperti itu. Mereka berjalan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah kemudian ke Baghdad, ke Irak, dari Irak ke Syam, Damaskus, dari Damaskus ke Mesir. Itu tentunya merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa, yang mungkin kalau kita diamani seperti itu tidak akan pernah mampu. Mereka dahulu berihlah, bercapek-capek, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menjamin ilmu mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi keilmuan mereka sehingga kita masih bisa merasakan bagaimana membaca sunah-sunah Nabi Muhammad dan hadis-hadis Nabi Muhammad melalui buku-buku yang atau karya-karya yang mereka hasilkan. Salah satunya adalah pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Salah satu kitab yang begitu besar manfaatnya, yang hampir setiap masjid atau mungkin setiap rumah insyaallah ada kitabnya, walaupun bukan kitab, ada kitab PDF dan kitab yang lainnya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kitab ini sangat luar biasa manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga karya beliau. Imam Nawawi rahimahullah yang bernama lengkap Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang beliau meninggal pada umur atau usia yang sangat muda sekali. Usianya baru 45 tahun. Allah angkat. Beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Umur 45 tahun, tetapi subhanallah beliau sangat gunakan, beliau sangat manfaatkan waktu dan hari-harinya itu untuk talabul ilmi. Dalam sebuah biografinya disebutkan bahwasanya beliau itu sehari ya belajar sama gurunya 12 pelajaran, 12 dars. Artinya kalau dahulu para ulama itu belajar dengan cara murid membaca kepada syekhnya atau gurunya, ya. Itu seperti itu. Imam Nawawi 12, yaitu sampai beliau belum sempat untuk menikah itu karena beliau ada beberapa sebab, tapi umur 45 tahun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Dan karya beliau kalau kita hitung itu mungkin butuh umur yang sangat banyak, artinya lebih dari 45 tahun. Beliau menulis kitab Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Majmu' Syaraf Muhadzab Fiqih Syafi'i, Radhatut Thalibin, kitab dan yang lainnya. Al-Minhad Syarah, kitab Sahih Muslim dan lain sebagainya, berpuluh-puluh jilid. Ini karena adalah keberkahan yang beliau, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Nawawi. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kitab-kitab beliau sehingga masih bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Maka nadillahi abqa." Semua yang karena Allah, semua yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata itu pasti akan kekal. Bukan kita yang menjaga, bukan teman kita yang menjaga, bukan penerbit buku yang menjaga, tetapi adalah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat contohnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Itu umurnya sudah hampir mungkin 1000 tahun. Tetapi bagaimana dalam kurun waktu 1000 tahun ini Allah Subhanahu wa taala menjaganya, masih bisa kita rasakan manfaatnya. Ini karena kita husnudan kepada mereka semuanya, kita husnudan kepada para ulama kita yang telah mendahului kita. Mereka dahulu ikhlas menulis karya-karya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita pertama kali adalah ikhlas. Dan tidak mengherankan kenapa para ulama di beberapa karyanya itu menuliskan kitab innamal a'malu binniat. Imam Bukhari hadis yang pertama dituliskan innamal a'malu binniat. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang pertama tentang niat juga innamal a'malu binniat. Kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi
dalam kitabnya Umdatul Ahkam, juga hadis yang pertama tentang niat. Inilah pentingnya bagaimana kita meneruskan niat kita setiap waktu. Jangan sampai kita merasakan saya sudah niat, saya sudah ikhlas. Ya, orang yang sudah ikhlas itu berarti belum ikhlas. Karena ikhlas itu enggak butuh pengakuan dari kita. Karena ikhlas itu bainana wa bainallah. Artinya ikhlas itu hanya kita dan Allah yang tahu. Tidak perlu kita mengucapkan saya sudah ikhlas. Tidak perlu kalau misalnya kita mengatakan saya sudah ikhlas berarti enggak ikhlas itu. Oleh karena itu malailah kita meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan lelah kita ini lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keberkahan akan Allah berikan kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini adalah hadis An Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lahu. Rahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau, para ulama mengatakan penisbatan Ar-Rumi, atau kalau kita kan orang Romawi, itu beliau bukan aslinya orang Romawi. Beliau Suhaib Ar-Rumi asalnya adalah orang Arab. Beliau asli Yaman. Tapi kemudian beliau pernah ditawan ketika beliau tinggal di Romawi dan pernah ditawan, makanya di sini beliau dinisbahkan karena pernah ditawan di negeri Romawi. Jadi bukan beliau berasal dari Romawi, tetapi asalnya beliau adalah orang Arab. Ya, orang Arab. Beberapa ulama mengatakan, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan lain sebagainya mengatakan beliau adalah orang Arab, bukan orang Romawi. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Rasulullah bersabda ajaban. Ajaban di sini artinya a'jabu ajaban. Ya. Li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ya. Sangat mengherankan dan sangat menakjubkan sekali perkaranya orang mukmin itu. Karena setiap perkaranya itu kebaikan semuanya. Semua yang terjadi terhadap seorang muslim dan mukmin itu semua adalah khair, kebaikan. Tidak ada keburukan di dalamnya. Ajaban, sangat mengherankan sekali perkara yang terjadi dalam seorang muslim karena semuanya adalah kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mukmin." Dan ini, kebaikan ini tidak ada kecuali ada pada seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat dan rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian Rasulullah bersabda, "In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu." Kalau seorang mukmin tadi mendapatkan sarra, sarra adalah ma yasur. Semua yang bikin seseorang bahagia, semua yang bikin kita senang. Entah dari rezeki, dari kesuksesan, dari kesehatan, semuanya. Ketika seorang mukmin mendapatkan kesenangan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syakara, maka langsung dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan itu yang terbaik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia tertimpa dharra, ma yadur, semua yang membahayakan kita, entah dari musibah, penyakit, kemiskinan, kesusahan, kesedihan, ada kerabat yang meninggal dan lain sebagainya, sabara, apa yang dilakukan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu terbaik untuk dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di hadis ini bahwasanya seorang mukmin itu
mentaati Rabbnya atau Tuhannya fi jami'il halat, di setiap tempat, di setiap keadaan. Ya, ketika dia senang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sehat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menimpakan musibah, ketika Allah berikan dia sakit, ketika Allah berikan dia kemiskinan dan kekurangan harta, dia tidak mengeluh. Dia tidak mengadu kepada makhluk, tetapi dia langsung sabar, bersabar. Sabar dan mengakui bahwasanya adalah musibah yang insyaallah akan menghapuskan dosanya. Jamaah rahimakumullah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Inilah yang menjadi sikap seorang mukmin. Kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi pada diri kita dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah khair, kebaikan. Tidak ada yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada diri kita. Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada kita semua adalah kebaikan. Cuman menurut kita, ya, menurut kacamata kita, mungkin musibah itu buruk. Iya, secara kasat mata musibah itu buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah bisa mengangkat derajat seorang hamba. Ketika dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Nah, hadis yang pertama atau bagian yang pertama berkaitan tentang syukur. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Ketika kita mendapatkan rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah kita langsung bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur, para ulama mengatakan ada tiga macam. Ya, syukur itu ada tiga macam. Pertama, asyukru bil lisan. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita katakan bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari si anu, bukan dari si fulan dan lain sebagainya. Asyukru bil lisan yang pertama. Yang kedua, asyukru bil qalb. Kesyukuran kita dengan hati. Bagaimana kita mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat dengan hati kita? Karena ini adalah amalan hati. Maknanya adalah kita mensyukuri dan kita meyakini bahwasanya nikmat yang kita terima hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyukuran kita dengan hati kita. Artinya hati kita meyakini bahwasanya ini nikmat bukan dari orang lain, bukan dari fulan, bukan dari usaha kita, tetapi minallahi wahdahu, dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Semua makhluk, walaupun Allah Subhanahu wa taala mungkin mentakdirkan kita sebagai karyawan atau pegawai dan lain sebagainya, memang kita punya atasan, punya majikan dan lain sebagainya, tetapi kita harus yakin bahwasanya mereka itu hanyalah wasilah. Mereka hanya perantara. Dan yang memberikan rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum. Allah berfirman bahwasanya rezeki kita itu di langit, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang ada saat ini, mereka kalau misalnya Allah cabut nikmat dari mereka, mereka tidak akan memberikan kita manfaat sedikit pun. Tapi yang harus kita yakini bahwasanya semua nikmat hanyalah datang dari Allah. Dan ini keyakinan kita, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah adalah yang Maha memberikan rizki kepada kita semuanya. Bukan karena cuaca, bukan karena situasi, bukan karena hal yang lainnya. Bukan karena musim dan lain sebagainya, tetapi yang memberikan kita kesuksesan, yang memberikan kepada kita semua rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ketika kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rezeki kepada kita semuanya. Kenapa? Karena Allah yang memiliki rezeki itu. Allah yang biyadihi malakutus sama wal ard. Allah yang memiliki langit dan bumi. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sekecil atau mungkin nikmat yang kecil kepada kita semuanya. Oleh karena itu, seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat, dia langsung pertama bersyukur dengan lisannya, yang kedua bersyukur dengan hatinya. Artinya dia meyakini ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Syukur yang ketiga adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita pikiran, Allah berikan kita kaki dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk
mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya kita gunakan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena salah satu bentuk kesyukuran kita adalah kita mensyukuri dengan anggota badan kita. Ini jadi ada syukur tiga macam. Yang pertama dengan lisan kita, ucapan alhamdulillah. Yang kedua dengan hati kita, kita yakini itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang bersyukur dengan anggota badan kita. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah Allah akan menambahkan lazidannakum, menambahkan rezeki kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita syukur nikmat Allah, pasti Allah akan berikan kita rezeki dari jalan yang tidak kita pernah duga. Dan ini pasti pernah kita rasakan dimanapun. Karena yang menjamin rezeki kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan kepada kita semuanya makhraja, jalan keluar di setiap kesulitan yang kita alami. Ketika misalnya kita sakit atau ada seseorang yang sakit kemudian divonis ini tidak ada obatnya, ini sudah istilahnya sudah tinggal tunggu tanggal mainnya gitu kan. Kan orang sakit seperti itu kadang divonis sama dokternya enggak ada obatnya, ini sudah tinggal ya enggak ada pilihan lain kecuali meninggal. Nah, ketika seperti itu dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertakwa, bertawakal dan memohon kepada makhluk? Kenapa kita menggantung nasib kita kepada makhluk yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Kita jadikan Allah sebagai As-Samad, Allahus Samad. Kita jadikan Allah sebagai tempat kita mengadu, tempat kita bergantung, kita meminta, kita berdoa, dan kita semua mengadu urusan yang kita miliki. Nah, yang kedua, ketika seorang mukmin tadi dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu yang terbaik. Artinya syukur adalah hal yang terbaik yang dia lakukan. Keadaan yang kedua, wa in asabathu dharra. Ketika dia mendapati sebuah dharra, musibah, entah dari walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan walanabluwannakum, dan akan kami timpakan kepada kalian. Artinya semua manusia pasti akan mendapatkan musibah. Bisyai'in minal khauf, sedikit dari ketakutan, wal ju' dan kelaparan. Manaqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan mungkin kita akan mendapatkan ujian rezeki kita agak sedikit. Wabashshiris sabirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah tadi. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mereka mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Sesungguhnya kami ini hamba Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Artinya ketika seseorang sudah memiliki prinsip yang seperti ini, musibah apapun, seberat apapun, ya, dunia hilang dari hadapannya pun dia tidak akan pernah merasakan rasa sedih. Karena dia meyakini inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenakan pakaian kita sekarang, kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita miliki, itu semua akan hilang. Itu semua akan kita tinggalkan, tinggal kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seseorang memiliki prinsip yang seperti itu, dia tidak akan pernah merasakan sedih dalam kehidupannya. Karena dia meyakini bahwasanya itu adalah titipan Allah. Apakah tidak, apakah berhak kita mengambil titipan orang yang akan mengambil titipannya? Misalnya kita dititipin motor oleh teman kita. Suatu saat teman kita akan ngambil. Apakah berhak kita mengatakan enggak boleh, ini punya saya? Kalau seperti itu kan enggak benar ya. Ini enggak benar seperti ini, karena kita hanya dititipin. Artinya kita harus siap saat suatu saat akan diambil. Dan begitu juga kita, diri kita, harta kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, dan semuanya itu suatu saat akan dipanggil oleh orang Allah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki itu semuanya. Dan tidak berhak kita untuk mengatakan jangan diambil ya Allah.
Ini berarti enggak paham ini. Karena semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Kemudian ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala wa rahmah, dan akan mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah artinya orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk huda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur dan ada sabar. Dan apa yang terjadi dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah itulah yang terbaik. Karena al khairu makhtarahullah. Yang kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang kebaik, kebaikan untuk kita. Karena kita diberikan Allah. Maaf. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita minta kadang kala tidak Allah penuhi sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi mungkin doa kita akan Allah tangguhkan dan Allah akan jadikan itu sebagai pahala yang akan kita lihat nanti di akhirat. Atau doa kita akan Allah jadikan sebagai penghalang kita ketika misalnya kita ditakdirkan untuk mendapatkan musibah atau bencana. Itu doa kita. Jadi kita berdoa tidak akan pernah sia-sia. Allah akan kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Atau Allah akan jadikan itu sebagai pahala yang akan kita lihat di akhirat. Atau Allah akan jadikan itu sebagai penghalang dari musibah yang mungkin itu akan terjadi untuk kita. Nah, semua yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an taqrau syai'an wa huwa khairul lakum. Kadangkala kita benci sesuatu, kita benci kenapa Allah berikan seperti ini? Kenapa Allah berikan atau berikan aku seperti ini sedangkan teman saya tidak? Nah, fa huwa khairul lakum. Wa huwa khairul lakum. Tetapi itu adalah yang mungkin kita benci adalah kebaikan untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan betapa banyak kita mungkin mencintai sesuatu ternyata itu sangat buruk untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di mustakbal, di masa yang akan datang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala alimun bima kana. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma sayakunu, dan Allah mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun kaifa law kana sayakunu. Dan Allah juga mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau yang tidak terjadi tadi terjadi. Kita ilmunya cuma, intinya ilmu kita sangat sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang sangat sedikit sekali. Untuk apa kita menyombongkan pengetahuan kita yang sangat dangkal, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang sangat sedikit. Oleh karena itu, wajib kita harus meyakini bahwasanya semua yang Allah takdirkan kepada kita semua adalah kebaikan. Tidak ada keburukan. Mungkin kita lihat itu sebagai keburukan, bencana. Kita nanti akan sampaikan hadisnya bahwasanya semua yang terjadi kita semua dari keletihan kita, kesusahan, kesedihan, sakit kita dan lain sebagainya, itu adalah sebagai proses Allah ingin mensucikan kita. Allah ingin menjadikan kita ketika nanti bertemu dengan Allah kita enggak punya khathiyah, kita enggak punya dosa. Salah satunya adalah Allah memberikan kita musibah tujuannya untuk takfir, untuk takfir sayyiat, untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama di dunia. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Allah Subhanahu wa taala ketika semua takdir Allah Subhanahu wa taala, semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya itu adalah baik. Walaupun dalam sebuah hadis dikatakan antu min bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita diminta untuk beriman, kita wajib beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tetapi yang harus kita pahami, semua adalah baik. Takdir, karena yang buruk itu kan menurut persepsi kita. Persepsi kita ini buruk, tapi menurut Allah ini baik.
Karena kacamata kita atau perlihatan kita hanya, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, dan kita tidak bisa mengetahui ternyata ini adalah kebaikan untuk kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ketika para ulama membahas ini, artinya tingkatan sabar, para ulama mengatakan as-sabru wajibun war-ridha mustahab. Jadi ada tingkatannya. Ketika seseorang mendapatkan musibah atau cobaan, dia wajib sabar. Sabar itu apa? Sabar itu artinya dia tidak malah marah, kemudian kalau orang Arab dahulu sampai merobek baju, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya, atau berbuat bahasa kita mungkin apa ya? Kayak insya Allah ini enggak tahu bahasanya harus atau enggak. Mencak-mencak itu bahasa Indonesia apa ya? Hah? Artinya seperti itu. Insya Allah ketika marah, ketika dia dapat musibah, kemudian dia luapkan semua emosinya, ya, ibarat sudah enggak terkendali, lost control, itu seperti itu. Nah, sabar itu artinya kita bisa menahan diri. Kita bisa menahan diri, itu tingkatan yang paling minimal. Ketika kita mendapatkan musibah, kita sabar. Artinya kita tidak mengeluh, kita tidak lost control, berbuat enggak jelas. Nah, setingkatan setelah itu, tingkatan di atas sabar itu adalah ar-ridha. Ar-ridha ini tingkatan di atasnya sabar. Kalau sabar itu wajib, tapi kalau ridha itu mustahab. Artinya enggak sampai wajib. Artinya kalau ridha itu tingkatan di atas sabar. Artinya kita sudah artinya rela. Ini cobaan dari Allah, saya harus terima. Dan dia mengatakan ini yang terbaik. Itu adalah ridho, tingkatan di atas sabar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian para ulama juga membahas masalah sabar tadi. Karena seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah dan cobaan, dia sabar. Nah, sabar ini juga dibagi menjadi tiga. Seperti syukur tadi, syukur juga tiga. Sedangkan sabar juga dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, para ulama mengatakan as-sabru 'alal maqdur. Kita sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan untuk menjadi misalnya seorang yang berkecukupan, kita syukuri. Kita sabar di situ. Kita ditakdirkan misalnya ada orang yang ditakdirkan Allah memiliki penyakit, dia bersabar. Allah takdirkan dia misalnya punya anak yang agak dablek misalnya atau sulit diatur, dia bersabar di situ. Nah, intinya semua yang dia rasakan, semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Ini namanya as-sabru 'alal maqdur. Kita bersabar atas semua ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabru 'alal ma'mur. Kita sabar ketika melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'alal ma'mur. Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk zakat dengan harta kita, Allah perintahkan kita untuk saum dengan menahan. Kita biasa makan enak, mungkin suatu saat kita harus menahan diri dari makanan yang biasa kita makan ketika saum Ramadan, saum wajib. Allah memerintahkan kita berhaji dengan harta, dengan tenaga kita, itu butuh kesabaran. Allah perintahkan kita untuk berzikir di setiap keadaan. Allah perintahkan kita macam-macam. Nah, salah satu kesabaran kita adalah kita sabar ketika melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, as-sabru 'anil mahdzur. Kita sabar atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita di dunia ini ada perintah dan ada larangan. Larangan juga harus sabar. Kita dilarang untuk makan makanan yang haram, minuman yang haram, itu butuh pengorbanan juga, ya. Kita diminta untuk meninggalkan perbuatan yang keji mungkar, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Kita dilarang untuk mendekati zina, dan kita dilarang untuk berbuat keji, kita untuk dilarang untuk menzalimi teman kita dan lain sebagainya. Itu larang-larangan yang harus diperlukan sabar di situ. Jadi yang ketiga ini sabar atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang tidak memiliki sifat sabar ini, dia pasti akan mengatakan kenapa saya dilarang padahal ini saya suka ini. Nah,
Tapi ketika seseorang memiliki sifat sabar atas larangan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan dengan mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullahi alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama dididik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah sebuah masyarakat ya, dan komunitas yang sangat berhasil sekali dalam peradaban ini. Khairun nasi qarni, sampai-sampai Rasulullah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Dan jangan sampai kita sampai tergelincir sampai mencela para sahabat dengan satu kalimat atau mungkin setengah kata, enggak boleh. Karena kalau kita mencela para sahabat, ibaratnya kita sedang mencela gurunya mereka. Siapa guru mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita mempelajari dan takzim dan menghormati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ketika mereka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu langsung ditinggalkan. Pernah enggak kita pernah membaca suatu hadis ketika Rasulullah melarang sesuatu, misalnya sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah ini makruh?" gitu kan. Apakah ini haram? Apakah ini sunnah? Kan enggak ada pertanyaan seperti itu yang timbul dari sahabat. Kalau kita kan mungkin ada suatu larangan, "Ustaz, ini kira-kira makruh enggak?" Kalau makruh kan artinya ketika kita tinggalkan kita dapat pahala. Kalau kita lakukan juga enggak apa-apa. Itu pertanyaan kita. Tapi para sahabat tidak ada satupun yang mengatakan, "Wahai Rasul, apakah ini wajib kita tinggalkan atau sebaiknya kadang kita lakukan, kadang tidak?" Para sahabat karena dididik langsung oleh Rasulullah SAW, dididik di atas ta'zimul Qur'an wa sunnah. Mereka dididik untuk mengagungkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam perintah Rasulullah, yaudah, samina wa ta'na. Ketika Rasulullah SAW suatu saat pernah memakai sholat dengan sendal terompah yang saat itu ada najisnya, ada kotorannya, datang Jibril memberi informasi kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di terompahmu ada kotoran, ada najis." Seketika itu juga ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah langsung melepaskan sendalnya karena ada perintah dari Jibril tadi. Nah, para sahabat yang sholat di belakangnya ketika melihat seperti itu ikutan juga, karena pada saat itu ya ada maksudnya sholat dengan sendal itu juga gak masalah. Tapi kalau masjidnya ada seperti ini ya jangan, ya kan? Sendal itu kalau misalnya pertanyaan apakah sholat pakai sendal, boleh, boleh. Tapi tempatnya juga jangan tempat yang seperti ini. Kalau seperti ini ya gak pantas juga. Kecuali kalau misalnya kita sholat di luar ya, di jalan atau di apa, itu kalau pakai sendal dan kita yakin sandalnya suci, tafadhol, gak apa-apa, gak masalah. Ya, as-salatu 'ala ni'al. Salat ada pembahasan juga di hadis. Nah, suatu saat ketika Rasulullah melepaskan sendalnya tadi, para sahabat melihat karena mereka salat di belakangnya, mereka semua yang pakai sendal tadi langsung melepaskan sendalnya. Kenapa? Karena melihat Rasulullah melepaskan sendal yang beliau pakai. Sampai segitunya. Setelah salat, Rasul mengatakan, "Kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Sedangkan saya ini melepaskan sendal karena sendal saya ada kotorannya." Nah, inilah para sahabat. Mereka saking getolnya ingin beruswah dan meniru Nabi itu sampai segitunya. Enggak, istilahnya seperti anak kecil. Enggak tahu sebabnya apa, yang penting diikutin aja. Itu Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabatnya. Begitu juga ketika Rasulullah dahulu memakai cincin dengan zahab. Ya, dengan apa? Dengan emas. Dan turun larangan untuk memakai cincin dari emas, Rasulullah langsung melemparnya. Para sahabat ketika melihat itu juga sama melemparnya. Enggak usah tanya kenapa Rasulullah kok dilempar, apakah haram? Enggak, mereka enggak tanya. Tetapi ketika melihat Rasulullah melakukan itu, mereka langsung melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah takzim sahabat terhadap nabinya. Tidak, mereka tidak mendahulunya, tidak mengatakan dengan logikanya, dengan pikirannya, dan tidak dengan yang lainnya. Itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, as-sabru 'alal mahdzur, sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya butuh kesabaran dari kita semuanya. Sabar ketika melakukan ibadah kepada Allah. Sabar ketika meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwasanya asyadun nasi bala'an al-anbiya,
orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kalau kita mungkin pernah merasakan cobaan yang paling berat dalam dunia ini, itu belum apa-apanya dibandingkan cobaan dan musibah yang dirasakan oleh para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang paling berat cobaannya adalah orang yang soleh. Orang soleh, karena dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, Inna Allah idza arada khairan bi abdihi yusib minhu. Man arada Allahu bi khairan yusib minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah akan berikan dia cobaan. Nah, dengan cobaan ini Allah akan angkat derajatnya. Allah akan hapuskan khathiahnya atau kesalahan-kesalahannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa yubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinihi." Seseorang itu akan ditimpakan ujian, akan diuji, dicoba sesuai dengan hasab dinihi, sesuai dengan keimanannya. Wa in kana fi dinihi shalabah. Ketika keimanannya itu kuat, zidafi fil azab atau fil bala, Allah akan tambahkan, Allah akan beratkan cobaannya. Jadi jangan kira Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita musibah itu bukan karena Allah benci dengan kita. Tidak setiap musibah dan cobaan yang Allah timpakan kepada hamba-Nya itu berarti Allah benci dengan hamba itu atau ancaman atau murka, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadangkala memberikan cobaan dan musibah itu karena Allah ingin melihat atau menunjukkan kecintaannya. Dengan sebuah musibah dia akan mendapatkan banyak pahala dari sabar, dari ridhonya, dari Allah akan hapuskan kebaikannya. Inilah mukmin itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ketika dalam keadaan sesulit apapun, dia juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi dinihi riqah. Ketika ternyata imannya ini agak lemah. Ubtili ala hasabi dinihi. Allah akan timpakan cobaan sesuai dengan kemampuannya. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini hikmahnya luar biasa sekali. Allah tidak akan menimpakan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita dapat musibah, jangan katakan, wah saya gak mampu, kenapa Allah timpakan musibah. Itu kita mampu, buktinya apa? Buktinya Allah berikan kita cobaan. Kalau kita tidak mampu, tidak pernah dan tidak akan Allah berikan cobaan kepada kita. Semua cobaan yang kita alami itu berarti Allah melihat kita mampu. Kemudian yang setelahnya, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khathiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya, ada hikmah di balik itu semuanya. Allah menginginkan kita ketika kita nanti tinggalkan dunia ini, ketika kita mati nanti, kita sudah tidak punya kesalahan atau kita sudah dihapuskan dosa-dosanya dengan musibah dan cobaan yang kita alami. Jadi musibah ini juga untuk yukafirus sayyiat. Musibah yang kita alami adalah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita terima. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Ma yusibul muslim min nasab." Semua yang menimpa seorang muslim dari nasab, rasa capek kita, rasa letih kita, wala wasab dan rasa sakit kita, wala hammin wala hazan wala adza dan tidak ham. Ham itu adalah kesedihan, tetapi adalah yang sesuatu yang akan kita atau mustakbal kita, sesuatu yang akan kita alami dan kita tidak tahu pada masa depan kita. Artinya kesedihan itu dalam bahasa Arab ada dua, ada ham sama hazan. Hazan itu adalah kesedihan terhadap masa yang sudah lampau. Kita sedih dahulu mungkin. Ada saudara yang meninggal, rumah dan lain sebagainya, rezeki dan lain sebagainya, itu hazan dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kesedihan kita dan kita merasa belum yakin dengan masa depan kita, jadi kegelisahan kita terhadap masa depan kita, dalam bahasa Arab namanya ham. Semua yang menimpa kita dari kesedihan, gundah gelana yang kita alami, adza, kemudian semua yang menimpa kita, hatta syaukah yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu. Sampai sekecil misalnya kita ketusuk duri, hatta syaukah yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu. Ketika ada seseorang yang dia ketusuk duri, kecil misalnya, itu juga salah satu saran Allah Subhanahu wa taala ingin yukafir khataya min khatayahu. Allah hapuskan dosa-dosa kita.
Jadi jangan merasa ketika kita mendapatkan musibah, kesandung misalnya, terjatuh, sakit dan lain sebagainya, itu karena Allah benci dengan kita, tidak. Tapi itu kita jadikan sebagai pahala untuk kita. Kita jadikan itu sebagai, kita yakin bahwasanya Allah ingin angkat derajat kita, Allah ingin hapuskan dosa-dosa yang kita punya. Dan kullu bani Adam khata. Siapa di antara kita yang pernah atau merasa paling suci dari dosa? Karena setiap manusia pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang dia ketika dia berdosa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia seluruhnya, ya ibadialladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, artinya yang banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa tanpa terkecuali. Nah, itulah yang harus ada dalam diri kita. Kita harus menjadikan itu sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Al mukmin kulluhu khair. Setiap apa yang menimpa kita adalah kebaikan untuk kita. Walaupun kita mungkin merasa itu keburukan dalam kacamata kita, tetapi yakinlah itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelahnya, ada beberapa cara bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah solusi. Dan ini adalah ilaj nabawi, ya, solusi nabawi. Rasulullah bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum." Ketika kita ingin bersyukur atau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, "Unzuru ila man asfala minkum." Kita lihat orang yang posisinya di bawah kita. Maksudnya orang yang nasibnya lebih buruk dibanding kita. Masih banyak orang yang walaupun kita mungkin ditimpa musibah, tapi masih ada orang yang lebih berat musibahnya dibandingkan kita. Nah, itulah bagaimana cara kita agar menjadi orang yang bersyukur. Kita melihat, jangan melihat orang-orang yang sudah mapan, jangan melihat orang kaya dan lain sebagainya, tetapi kita melihat orang yang kondisinya di bawah kita. Ada orang yang mungkin sehari hanya bisa makan sekali, bahkan sangat sulit makan sekali, kita lihat mereka itu. Karena itu akan lebih kita rasakan, oh ternyata Masya Allah, Allah berikan kita makan dua kali sehari, itu sangat harus kita syukuri. Masih ada orang yang lebih parah nasibnya dibanding kita. Wala tanzuru ila man huwa faqukum, dan jangan kalian lihat orang yang ada posisinya di atas kita, lebih kaya, mungkin lebih macam-macam lah. Nah, tetapi ini dalam hal duniawi, tidak berlaku dalam hal ibadah. Kalau dalam beribadah, kita harus jadikan motivasi itu orang yang lebih sergap dari kita, orang yang lebih rajin dari kita, itu yang harus kita jadikan motivasi. Kalau dalam keduniawian misalnya rezeki, kesehatan dan sebagainya, kita lihat orang yang di bawah kita. Tetapi kalau ibadah, jangan lihat orang yang sebelah di bawah kita. Karena kita lihat orang yang di bawah kita, kita enggak akan pernah menjadi hamba yang paling bersyukur. Kalau kaitannya tentang beribadah, syukur kita harus melihat orang yang lebih rajin daripada kita. Kita misalnya saum Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ada orang yang lain, Masya Allah, yang sudah puasa Daud, saum Daud. Nah, kita termotivasi. Itu kalau kaitannya tentang ibadah. Kemudian jamaah rahimakumullah, para ulama juga berbeda pendapat. Kan tadi disebutkan semua mukmin itu baik, baik orang yang bersyukur maupun orang yang bersabar. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih mulia antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar? Ini para ulama sampai membahas segitunya. Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur itu lebih mulia daripada orang yang miskin tapi sabar. Kenapa orang kaya bersyukur lebih utama atau lebih mulia? Allah mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dia harta yang dia gunakan untuk menginfakkan atau berinfak di jalan yang fisabilillah, maksudnya untuk menginfakkan, bersedekah. Sedangkan orang yang sabar, ya dianya untuk dirinya sendiri. Itu apa istilahnya, pendapat.
Tapi para ulama mengatakan dan menggabungkan di antara pendapat yang ada, mereka mengatakan semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mulia di sisi Allah itu bukan karena kaya dan miskin. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang miskin bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang kaya juga bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kuncinya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman, beliau memiliki kerajaan yang luar biasa. Wa wahabna li Sulaiman Dawud ni'mal 'abdu innahu awwab. Kemudian Allah mengatakan, dan kami karuniakan kepada Dawud anak yang bernama Sulaiman. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan Sulaiman adalah ni'mal 'abdu, hamba yang paling baik, yang paling mulia. Innahu awwab, karena dia orang yang bertakwa. Ini Dawud, ini Sulaiman. Orang nabi yang kaya kemudian juga bersyukur, mulia. Kemudian yang kedua, kita lihat Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan. Wadhkur abdana ayyuba idhnada rabbahu anni massaniya asyaitanu binusbi wa azab. Dan ingatlah hamba kami yang bernama Ayub ketika dia ditimpakan, atau ketika dia mengatakan anni massaniya syaitan, aku diganggu oleh syaitan dengan keletihan, dengan penderitaan dan azab. Dalam dua ayat, dan dalam ayat yang setelahnya, dua ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu innahu awwab." Nabi Ayub tadi yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Inna wajadnahu sabira." Kami telah menjadikan Ayub, atau kita mendapatkan Ayub itu sebagai hamba yang sabar. Dia mendapatkan cobaan berupa penyakit kulit, kemudian dia bersabar, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Sama, "Ni'mal 'abdu," dan dia adalah hamba yang paling baik, "Innahu awwab," karena dia adalah orang hamba yang bertaat. Jadi bukan masalah kaya dan miskin yang menjadi tolak ukur dalam kemuliaan dalam Islam. Yang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akramakum indallahi, in akramakum indallahi atqakum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin yang setiap keadaan dan situasinya adalah sebagai orang yang paling baik. Karena ketika dia mendapatkan rezeki, nikmat, dia bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan itu yang terbaik. Wa in asabathu dharra syakara fa kana khairan lahu, dan apabila dia mendapatkan dharra, musibah, cobaan dan derita, sakit dan lain sebagainya, dia bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi hamba yang terbaik. Kita menjadi, Allah jadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan sabar di setiap apa yang menimpa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.